بسم الله Kata Rasul, menjelang dekatnya Dajjal keluar, akan muncul dua gelombang umat yang besar. Fustatain, kelompok orang-orang beriman yang betul-betul kuat iman mereka. Semakin bergerak waktu ke depan, makin kuat iman mereka. Dan tidak ada kemunafikan pada mereka. Sementara kelompok yang lain dan umat Nabi menjadi orang munafik. Terang-terangan munafiknya. Aku mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah. Bersatu, jangan terpecah belah, karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Nah ternyata, di dalam hadis Nabi, orang-orang munafik ini menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah setia Dajjal. Nggak tahukah mereka dan sebagainya, bukankah Allah hanya akan memberikan hidayah kepada yang mencari? Hidayah itu sama dengan rezeki, rezeki itu harus diburu, harus dicari.